Halo guys, gue Slaventers dan selamat datang di video ini. Di video kali ini gue pengen ngasih informasi seputar event yang baru ya. Sebenarnya nggak baru-baru banget ya, cuman ya mungkin gue akan menjawab pertanyaan kalian yang mungkin kurang bisa mendapatkan poin yang gede di event kali ini. Ya, jadi eventnya tuh ini ya, Infinity Battle. Jadi sebenarnya Infinity Battle ini tuh adalah event-event yang kayak pada umumnya ya, yang kalian tuh bakal ketemu monster. Cuman untuk yang sekarang ini, untuk yang event ini tuh mungkin yang bikin beda adalah ada beberapa buff ya, atau mungkin ada banyak buff ya yang akan menunjang salah satu combat style, yaitu adalah basic attack. Jadi untuk ya ini hari ketiga ya event ini dibuka, baru 3 stats yang kebuka ya, jadi bakal ada 3 stats lagi ya, mungkin akan ada beda gameplay gitu. Cuma untuk 1-3 ini, kalau misalkan kalian lihat di buff guide-nya ya, kalian lihat ini banyak banget pertambahan basic attack damage atau damage yang dianggap sebagai basic attack gitu guys. Nih ya, basic attack mid air dan lain sebagainya gitu ya. Ini juga bisa beku. Nah, jadi mungkin banyak orang termasuk gue di awal-awal ya yang nggak merhatiin buff ini tuh apa ya, karena kan tuh harus baca sesuatu gitu ya. Jadi untuk buff yang udah kebuka sekarang ya, itu adalah buff yang berkaitan tentang basic attack sama mid air attack ya. Mid air juga bakal dihitung sebagai basic attack ya, mid air attack, plunge attack gitu guys, itu bakal dihitung sebagai basic attack. Dan ini juga ada salah satu buff yang namanya frosty variable yang akan ngebikin beku musuh guys kalau misalkan kalian tuh melakukan plunge attack guys. Ya, jadi di sini juga banyak hal lain ya berhubungan dengan tentang grapple dan lain sebagainya, basic attack dan lain sebagainya gitu ya. Ya cuma intinya di video kali ini gue akan latihan cuplikan stream gue ya buat kalian yang mungkin bingung nggak bisa mendapatkan poin yang gede gitu guys ya. Dan ya, disclaimer dulu sebelumnya, kalian sebenarnya tidak perlu melakukan atau mendapatkan poin semaksimum mungkin. Nggak perlu semuanya kalian maksimum. Alasannya adalah karena di setiap stat set tuh ada batasnya, dan batas tertentu tuh kalian tuh udah mendapatkan hadiahnya. Kayak ini untuk yang level rewardnya ya, sebenarnya kayak cuma 2.000 poin, 4.000 poin, 8.000 poin gitu ya. Ini tuh sebenarnya udah mendapatkan semua rewardnya. Jadi sebenarnya itu bukan event yang ditujukan buat tryhard gitu. Sama ini mungkin ya, data reward yang bisa kalian dapetin hadiahnya juga, dan ini tuh poin maksimumnya di 50.000 taktik poin ya. Yang lagi-lagi sebenarnya kalian gak usah tryhard banget ya buat melakukan event ini. Kalian jalanin biasa aja, gak niat sama sekali pun bakal beres semua sebenarnya rewardnya. Ya, nah mungkin video ini akan berguna buat kalian yang mungkin belum level 90 atau player baru gitu ya, yang pengen memaksimumkan ya, memaksimalkan damage-nya di event kali ini guys. Ya, gue akan latihan potongan cuplikannya, ngeberesin stats 3 ini, dan ini stats ini juga bisa, cara yang dipakai di stats 3 ini juga bakal bisa dipakai di stats-stats sebelumnya dan di stats-stats setelahnya gitu guys. Dan oke, seperti biasa ya, jangan lupa di like dan di share dulu guys buat kalian yang suka sama videonya, dan langsung aja masuk ke dalam cuplikannya guys. Gimana caranya supaya mendapatkan, supaya memaksimumkan damage saya guys ya, damage kalian yang mungkin player baru atau levelnya masih kecil dengan tambahan buff-buff yang ada di event kalian ini. Oke, let's go. Oke. Terus, kayaknya biar cepet sini dulu kali guys. Ini yang jamur kan? Oke. Oke. Nah, baru sini. Jadi lebih cepat. Ruk sini. MC, iya, ya gue belum ada senjatanya guys. Tapi mantap. Nah, baru turun. Ke sini. Doko mitai. Yoshi.
Abis Camellia, Yinlin. Katanya sih iya ya. Kalau ngurut sih Yinlin ya. Jangan Jinxi dulu aja pokoknya. Belum siap Jinxi gue nih. Nih, kuyak kabur satu guys. Ah, udah lah. Staminanya nggak ada. Halo Dongkars, welcome. Selamat pagi. Selamat siang, selamat sore. Oke, ini yang nunggu Yinlin banyak loh guys, yang nunggu Yinlin ya. Siang Leo-nya udah diberes di build, Yinlin-nya belum punya guys. Nah, itulah saatnya nanti kalian gacha Yinlin guys. Mantap. Oh, ini yang jamur satisfying. Nah, tuh jamur sana tuh. Save stamina guys, save stamina guys. Save stamina di sini guys. Nah, ini guys. Go. Banyak banget anjing. Duh, pedih di mata guys. Jinxi, iya Jinxi kalau nggak pakai signature bener sih rada-rada mbak-mbak biasa aja sih guys ya. Cuman ya tetap ngeburst guys, cuman ya nggak se ini aja guys. Kir 1000 damage guys. Satu kali lompat itu apaan tuh? Nah, inilah saya full combo. Full combo. 20.000 kah? Combo. Ini bug apa gimana guys? Minum stamina boleh gak nih? Wah, anjir 70. Boom. Boom. 27.000 lebih guys. Berarti bisa 30.000 nih guys. 30.000 nih.